Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alas, fa min adillatil kitabi, dalil qiyas dari Quran. Fa min adillatil kitab, dalil qiyas dari Al-Quran. Maka dari dalil-dalil kitab, dalil-dalil Al-Quran, yang pertama, qauluhu ta'ala, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqq wal mizan. Allah yang menurunkan Quran ini, kitab ini, bil haqq, dan dengan hak, ya, dengan kebenaran, wal mizana, dan timbangan, ya, dan timbangan. Wal mizanu di sini adalah wal mizan ma tuzanu bihil umuru. Ma, apa-apa yang tuzan, ditimbang bihi dengannya, al umuru, perkara-perkara, segala perkara-perkara. Al umur di sini apa? Alif lam, istighraq, mencakup seluruh perkara-perkara, dia ditimbang dengan apa? Al mizan yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada rasul-rasulnya. Wa yuqayasu bihi bainaha, wa yuqayasu bihi baina, dan dikiaskan dengannya antara perkara-perkara tadi. Bainaha, ha, kembali siapa? Al umur, dan segala perkara-perkara dikiaskan dengan al-mizan, timbangan ini. Semuanya perkara ditimbang dengan mizan, dan dengan timbangan, dengan mizan ini juga segala perkara dikias-kiaskan, ditimbang dan dikiaskan. Ini yang pertama. Dalilnya surat apa? Asy-Syura ayat 17. Allahu alladhi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan, Allah yang menurunkan kitab ini dengan hak dan timbangannya. Timbangan inilah alat untuk apa? Menimbang segala perkara dan mengkiaskan dengannya segala antara urusan perkara itu. Yang kedua, qauluhu ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Kama bada'na, sebagaimana kami mulai awwala khalqin, awal penciptaan, nu'iduhu, kami akan kembalikan juga nanti. Ya. Ayat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 104. Kemudian di surat Fatir ayat 9. Wallahi, wallahu, dan Allah alladhi arsala riyaha, yang mengirim riyah, angin, fatuthiru sahaban, maka dia akan menggerakkan sahab, awan, fasuknahu ila baladin mayyitin, maka kami memberi minuman atau memberi mengairi, ya, mengairi ke baladin mayyit, negeri-negeri yang mati, yang tandus, yang tidak ada airnya tadinya, gersang. Fahyaina, maka kami hidupkan dia, bihi, dengan tadi al-ard, bumi, ba'da mautiha, setelah kematiannya, kadzalikan nusyur, demikian juga nanti nusyur, yaumun nasyur, ya, pengembalian nanti. Intinya apa di sini? Lihat, fasyabbahallahu ta'ala, Allah mentasbih, menyerupakan i'adatal khalqi, pengembalian khalq, makhluk, bibtidaihi, dengan apa? Permula annya. Allah mentasbih, tasbih apa? Menyerupakan i'adatal khalq, bibtidai al khalq, mengembalikan makhluk dengan memulainya. Memulainya belum, lebih berat, lebih susah, dan mengembalikannya lebih mudah, dan semuanya mudah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyabbaha ihya al-amwati, dan Allah mentasbih penghidupan mayit-mayit, mata, dan Allah mentasbih menghidupkan mayit bi ihya'il ardh, dengan menghidupkan bumi. Wa hadha huwal qiyas, dan inilah qiyas. Kalimat kadzalika, kadzalika tadi semuanya adalah lafaz penyerupaan,
apa kias itu apa kemarin pengertiannya? Jangan lupa taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Ya, penyamaan far' dengan asal. Far'un apa? Maqis. Asal apa? Al-maqisu 'alaih. Far'un itu adalah hukum cabang. Asal adalah hukum yang ada di Quran dan Sunnah. Dengan pada hukum fi hukmin, apakah halal haram? Yang kelima, yang lima hukum li'illatin jami'atin bainahuma, dengan illah, sebab yang terkumpul dari far'un dan aslun. Di far' ada sebab kesamaan hukum pada asal, maka jatuhlah hukum far' sesuai hukum asal. Seperti ini tadi juga. Ya, Allah mengkiaskan apa? Ibtida'ul khalq dengan i'adatul khalq, atau i'adatul khalq kepada ibtida'ul khalq, dan ihya'ul amwat dengan ihya'ul ard. Allah menghidupkan mayit-mayit nanti seperti Allah menghidupkan bumi yang gersang. Dan benar dalam sebuah hadis yang lain, kalau akan hujani bumi dengan air mani, kemudian tumbuhlah orang-orang yang seluruhnya dari Bani Adam, dari Adam sampai akhir yang dicabut nyawanya oleh Allah, hidup kembali, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mudah daripada memulai penciptaannya. Kemudian dalil yang kedua dari sunnah, wa min adillati sunnah, dan dari dalil-dalil sunnah, yang pertama qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alathu anis siyam an ummiha ba'da mautiha. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, liman, kepada orang yang sa'alathu, lihat man sa'alathu, man bisa laki-laki bisa perempuan, bisa mufrad bisa mutsanna bisa jamak, karena man apa? Lafadz umum, isim mausul, awas. Min sighatil umum, salah satunya apa? Ismun mausul. Liman sa'alatsu, kepada orang perempuan, sa'alats, ada perempuan yang menanyakan ke beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, anisyam, tentang puasa an ummiha, berpuasa tapi untuk ibunya. Berpuasa untuk orang lain. Ini untuk ibunya, bagaimana hukumnya? Ba'da mautiha, setelah meninggal ibunya. Maka Nabi mengatakan, ara'aiti, apakah engkau tidak melihat, wahai perempuan, laukana ala ummika, laukana ala ummika, itu ya-nya dicoret, selalu gini cetakannya kayak gitu, laukana ala ummika, seandainya pada ibumu dainun, ada hutang yang harus dibayar, faqadaitihi, maka engkau membayar hutang tersebut. Ini urusan manusia dengan manusia. Akana yu'addi dhalika anha, apakah hal tersebut yu'addi dhalika anha, akan melunasi ya, menyelesaikan permasalahan dari ibumu. Ini engkau membayarkan hutang ibumu, apakah itu menyelesaikan permasalahan ibumu? Qalat na'am, dia berkata iya. Qal, maka Nabi mengatakan fasumi an ummika, maka puasalah untuk ibumu. Khususnya puasa apa? Nadar. Ya, kalau puasa wajib harus dilihat juga. Jika seseorang hutang puasanya dari kecil misal, dari sejak balik enggak pernah puasa, dan bukan karena hamil atau menyusui, ya, karena enggak ingin puasa. Bayangkan berapa bulan puasanya sampai dewasa. Puasa, di puasa nadar masih mungkin, atau puasa-puasa wajib yang tidak terlalu banyak ya, dan itu tidak wajib buat kita ya, tidak wajib, hanya sunnah, boleh silakan antum, tapi tidak diwajibkan kepada ahlinya, ahli warisnya. Wallahu a'lam. Karena asalnya apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak menanggung dosa orang lain kecuali dia mengajarkannya, dia mendapat bagian, mendapat bagian dari dosanya tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang tersebut. Baik, dalil yang kedua
Ini tadi pertama adalah riwayat Bukhari dan Muslim ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua pun dari riwayat Bukhari dan Muslim, anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wulida li ghulamun aswadu, ya, telah lahir untukku seorang anak yang hitam. Kok bisa ditanya kenapa? Ya saya putih, istri saya putih, kok anak saya hitam? Paham? Atau jangan-jangan istri saya, jangan-jangan nah. Atau menanyakan, kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Biar ngilangin prasangka-prasangka. Ya, misal siapa? Islah hitam, sama-sama hitam juga, lahir bening. Nah ini juga dipertanyakan. Jawabannya apa? Kata Rasulullah SAW, faqala, maka beliau menjawab, hal laka min ibilin, apakah engkau punya unta? Qala na'an. Beliau mengatakan apa? Orang tersebut mengatakan, iya saya punya. Qala, Nabi melanjutkan, ayo fokus, fokus. Faqala ya Rasul, mana? Qala, ma alwanuha, apa warna-warnanya? Qala humur, humrun, merah. Qala, hal fiha min awraq, apakah padanya ada yang beda dari merah itu maksudnya? Campuran. Qala na'am, ya. Qala, fa anna dhalik, bagaimana hal tersebut bisa? Qala la'allahu naza'ahu 'irq, ya, mungkin apa, dia mendapat keturunannya 'irq, mendapat gennya ya, dia terkena gennya ya, dulu bapak-bapaknya, nenek-neneknya ada yang aurak. Maka Nabi mengkiaskan, lihat kias antara onta dengan manusia. Sia, dua-duanya sesama memiliki otot sel dan gen-gen, dan dengan cara sama Allah membiakkan antara hewan dan manusia dengan air mani masing-masing. Fala'alla ibnaka, ayo, fala'alla ibnaka hadza naz'ahu, ya, maka kemungkinan anakmu ini juga ya, dia mendapat keturunan ya, naz'ahu 'irq, dia ter apa namanya, terkena atau terpengaruhi gen atau terpengaruhi faktor keturunan. Baik, jadi kakek-kakeknya ada yang hitam ya, kemudian walaupun persentasenya kecil sekian persen, kalau di ilmu biologi kan XY-XY itu gen-gen, masih bisa kemungkinan akan lahir sesuai gen tersebut. Nah, selama ada kakek buyut kita hitam, kemungkinan anak-anak kita bisa hitam. Selama ada kakek nenek kita yang putih banget, maka kemungkinan juga ada anak kita kalau menikah dengan siapapun kita, kemungkinan juga ada yang putih dan tidak perlu dipermasalahkan. Baik, wa hakadha, dan demikian jami'ul al-amthalil waridah, fokus, dan demikian jami'ul amthal, seluruh permisalan-permisalan al-waridati yang ada fil kitabi wa sunnah, pada kitab dan sunnah, dalilun alal qiyas, dalil untuk qiyas, lima fiha min i'tibari syai'i binadhirihi, ya, lima fiha, dikarenakan di dalamnya min i'tibari syai', dari i'tibar sesuatu binadhirihi, dengan semisalnya. Nadhir apa? Mathil. Nadhir artinya apa? Mathil. I'tibaru syai' bimathilihi, ya, dengan melihat sesuatu dengan yang serupa dengannya. Ini boleh dalam agama atau tidak? Boleh.
Nah, boleh mengkiaskan sesuatu yang serupa kepada yang serupa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min aqwalis cukup ya. Anak putus dulu. Sallallahu alaihi wa sallam.